Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mau cek gedung, gedung pribadi. Sekaligus kita mau taburi racun tikus. Walaupun tidak ada tikus di dalam gedung, tetapi kita harus siap sedia, harus kita mengantisipasi ya. Jangan nanti sudah dimakan baru mau taburi. Jadi mencegah lebih baik. Wah. Mantap. Ayo kita masuk. Nah, saya beli 3 bungkus karena RBW ini ada 3 lantai. Jadi satu lantai satu bungkus. Jadi racun tikus ini dalam bentuk kayak apa ya? Kayak gula-gula. Tapi cara mengaplikasikannya jangan disentuh. Nah, pakai nanti kalau mau dihambur usahakan jangan sentuh isinya. Biasanya tikus akan mencium bau tangan kita, guys. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Fitra buka dulu, Bang. Ingat buat teman-teman ya, buat seluruh binaan ataupun subscriber, jangan beranggapan bahwa tidak ada tikus, jadi tidak perlu taburi seperti racun tikus. Nah, racun tikus ini wajib kita taburi, guys, karena untuk mengantisipasi. Jangan nanti habis dimakan tikus baru mau ditaburi, sudah terlambat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Nah, coba lihat, guys. Ini burung main di dalam. Suaranya tetap aktif. Saya tidak matikan suara, bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa mendengar suara inap saya. Nah, biar teman-teman bisa mendengar secara langsung, ya. Biar teman-teman bisa mendengar suara inap saya secara langsung. Oke, guys, jadi sebelum kita naik ke lantai 2, kita taburi dulu racun tikus di setiap sudut. Nah, jadi usahakan jangan disentuh ya, cukup dibuang. Nah, ini kita potong-potong kecil, kita sudah bagi-bagi. Coba lihat. Nah, itu. Ini kalau ada burung mati seperti ini nih, hal yang biasa ya. Biasanya burung anakan yang baru belajar terbang. Jadi kalau burungnya mati terus masih utuh, itu jangan khawatir. Oke, kita kasih di sudut-sudut. Di situ ada. Oke. Di void. Nah, kita kasih juga di void. Oke, jadi semua kita kasih racun sama. Oke, ayo. Kita lanjut ke lantai 2. Jadi suara inap saya tetap bunyi, tidak saya matikan biar teman-teman bisa mendengar secara langsung. Ini sebenarnya sudah masuk jadwal panen, guys. Kita simpan di bawah tangga juga, ayo. Oke, kita lanjut lantai 2. Coba lihat lantai 2, guys. Masya Allah. Luar biasa, guys. Mantap. Yes, packing dirahi. Inap bayangan meledak. Nah, kita tabur seperti ini ya. Kita tabur seperti ini. Walaupun belum tidak ada tikus, tapi kita mengantisipasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Okay.
kita kasih semua, pokoknya wajib. Oke, kita lanjut lantai 3, lantai terakhir. Masih ada satu bungkus, guys. Nah, kita naik lantai atas. Ini lantai atas paling banyak isinya. Mantap ini, guys. Sudah banyak nih. Bisa dipanen. Nah, kita berada di lantai 3. Coba teman-teman lihat ya. Jadi musim kemarau itu, burung lebih cenderung main di dalam. Jadi teman-teman jangan berpikir, aduh kenapa ini dalam 2-3 bulan ini burung kurang respon. Memang burung ada masanya respon, ada tidak. Dia pada saat musim kemarau atau musim piik ya, bukan musim anakan, tapi musim piik itu burung tidak bakalan respon suara. Karena yang pertama, dia pergi mencari pakan ya, lumayan jauh. Jadi dia mencari makan lumayan jauh. 5 minutes later. Nah, coba teman-teman lihat ya. Ini burung main di dalam karena musim kemarau. Burung kurang respon di luar, tapi di dalam alhamdulillah. Nih. Bisa teman-teman lihat, kita pakai full Audax. Ini kita pakai full Audax 65 biasa ya. Audax 65 biasa saja sudah meledak. Bagaimana kalau Audax 65 W? Yang ada lawan, guys. Ini burung main di dalam ya. Oke, kita lanjut, kita taburi racun tikus. Nah ini setiap sudut kita kasih racun tikus. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Banyak ini, banyak berkembang. Di sini lokasinya memang sangat bagus, upalisinya juga bagus. Jadi kita taburi setiap ini, kita kasih dua ya. Kita kasih di sini. Oke, sudah habis. Oke guys, kita lihat LMB-nya, ayo. Jadi LMB-nya memang kurang lumayan besar, 4x8 ya. Poinnya ukurannya 4x8 ya, ukuran point loss. Memang lumayan besar satu gedung ya ukurannya. Kalau lembenya kita kasih Audax 6000 W 2 unit dan Audax 65 W anti air 4 unit. Ukuran lembe 50x1,20 meter. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, gedung walet, investasi gedung walet itu cuma tidak hanya di own kan terus ditinggalkan seperti begitu saja. Tapi harus ada perawatan minimal 3 atau 4 bulan sekali. Lakukan penyemprotan hama. Ingat, cek semua hama-hama yang mengganggu seperti racun apa? Seperti hama tikus, toke, burung hantu. Cuma harus diantisipasi. Oke. Mohon maaf karena saya harus bergeser lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audax meledak.